bagaimana menentukan bangsa ini ke depan sehingga dia menjadi maju dan berkembang. Dengan maraknya peredaran narkotika di Indonesia, di mana Indonesia sebagai tempat yang paling besar demand untuk peredaran narkotika, maka pemuda menjadi salah satu jalan. Oleh karena itu, saya mengharapkan atau saya harap adik-adikku yang masih mempunyai masa depan yang panjang, yang menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan ini, untuk mengingat, menjauhi, dan tidak lagi seperti narkotika sebagai bagian dari gaya hidupnya. Tidak ada yang namanya narkotika sebagai gaya hidup, tetapi narkotika saat menolakkan adalah sebagai bencana bagi dirinya, bagi masa depan. Apabila kalian sudah menggunakan, pergilah ke tengah-tengah, sembuhkan dirinya. Maka kalian akan bisa pulih kembali dan menjadi harapan bangsa. Salam pemuda, salam maju, dan salam untuk kebangkitan bangsa Indonesia.